Perpaduan Rakyat Malaysia menghimpunkan ribuan rakyat Malaysia di perkarangan Istana Kehakiman Putrajaya. Itu gambaran sambutan Hari Kebangsaan ke-62 yang disambut seluruh Malaysia pada hari ini dan juga bertemakan Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih. Merupakan tema yang diangkat sempena sambutan kemerdekaan bagi tahun ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba sekitar jam 7.50 pagi dengan memandu sendiri kenderaan jenis Proton Saga berwarna merah. Dan juga acara kemudiannya diikuti dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ditemani Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Almarhum Sultan Iskandar. Seawal jam 6 pagi, orang ramai telah mula berkumpul bagi menyaksikan acara perarakan melibatkan lebih 17,353 peserta dimulakan dengan kontinjen perkhidmatan awam. Dan juga antara yang menarik termasuk pertunjukan lebih 300 aset terlibat serta pertunjukan udara oleh Angkatan Tentera Malaysia. Tahun ini merupakan tahun keempat Putrajaya menjadi tuan rumah sempena sambutan Hari Kemerdekaan. First, kali pertama kita orang datang ke sini. It was so exciting to do when our preparation for Merdeka, and then we went through a lot of tough weather and all, and it's like too exciting, very exciting. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-62 untuk semua rakyat Malaysia dan seluruh dunia, rakyat-rakyat Malaysia yang berhijrah ke luar negara. Malaysia tetap aman sampai bila-bila, insya-Allah. Hari ini agak meriah lah. Dapat kunjungi berbagai kaum kan. First time kat sini. Jadi nampak meriah lah, ceria. Boleh nampak berbagai kaum kat sini. Lepas tu, good lah.